Sejauh pengalaman saya selama ini, notifikasi teguran pelanggaran komunitas YouTube yang muncul di dashboard channel tak bisa hilang atau dihilangkan. Notifikasi itu akan selalu ada di situ walaupun masa hukuman channel kita telah berakhir selama 90 hari. Paling tinggi, hanya bisa hilang karena ditimpa oleh teguran pelanggaran baru jika kita melakukan kesalahan lagi di fase berikutnya. Tapi itu tak masalah. Yang penting masa hukumannya sudah berakhir.